Disclaimer on, video ini bukan perintah atau ajakan membeli. Tetap utamakan Dior, do your own research. Keputusan berada di tangan kalian dan resiko ditanggung masing-masing. Hello guys, welcome back to the Young Rich Channel. Salam cuan, salam profit, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kita akan bincang-bincang lagi tentang koin ya guys. Jadi koin kali ini adalah koin Killcoin Token. Killcoin Token ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin kayak apa namanya? Ya pokoknya itulah. Kill membunuh, coin itu menghitung. Hitungan bunuh, menghitung bunuh, bunuh menghitung. Pokoknya itulah, pokoknya lah ya, nama itu nggak penting ya artinya. Langsung saja kita ke webnya, check it out. So guys, ini adalah web dari Killcoin Token. Saya juga baru pertama kali baca ini ya, belum saya pelajari sih. Ini baru pertama kali buka webnya, jadi mungkin kalau ada yang salah dari review saya ya bisa dikoreksi di kolom komentar. Di sini dapatkan kata-kata sebagai Anda bermain Killcoin Token, token resmi ekosistem Killcoin sekarang tersedia di PancakeSwap. Oh, jadi ini adalah token yang berdiri di jaringan Binance Smart Chain ya guys. Dan ini adalah tampilan game dari Killcoin. Dan gamenya seperti ini ya. Kalau saya itu kayak game apa sih ini? Ya itu kayak itu game Metal Slug lah jenis gamenya ya. Membunuh, membunuh dan membunuh ya. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Taruhan KKT untuk mempertaruhkan KKT Anda, klik di bawah ini, kemudian taruhan MTX. Oh, MTX ini koin juga ya kayaknya guys. Taruhan NFT segera hadir, masih coming soon. Bagaimana KKT menawarkan kolam taruhan 30 hari, 90 hari, 180 hari, serta kolam budidaya hasil. Staking pool kami dalam beberapa staking atau farming pool pertama yang diaudit oleh Certik dalam sejarah. Jadi tidak ada tempat yang lebih aman untuk mengunci Anda dan dapatkan hadiah. Untuk berpartisipasi dalam staking atau farming, silakan kunjungi partner kami di Web Labs. Kemudian hubungkan dompet Anda, pilih kumpulan pilihan Anda, pilih jumlah KKT or MTX dan go, pergilah. Harap diperhatikan ya, jika Anda menggunakan farming pool, harap gunakan alat konstruktor Braillab. Biaya akan jauh lebih rendah daripada melalui PancakeSwap. Tentang KKT, KKT akan menjadi uang, akan menjadi mata uang dalam game untuk Killcoin serta rilis game di masa mendatang. Anda akan dapat mempertaruhkan KKT melalui 3 kelompok taruhan yang berbeda. Ada yang 30 hari, kemudian 90 hari, kemudian 180 hari, serta kolam bermain pertanian hasil atau farming ya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ekosistem KKT ya, kalian bisa langsung download white paper atau kertas putih di sini. Kemudian guys, di sini ada peta jalan atau roadmap dari KKT ini. Ada fase pertama, pengembangan token, luncurkan situs web, pengembangan media sosial, audit verifikasi KYC, kemudian memulai pemasaran prop, luncuran termasuk tur AMA, grup panggilan dan influencer Twitter. Kemudian ada pengembangan kolam pertanian staking dan hasil. Tahap kedua ada memulai kampanye pemesan di bawah garis, siapkan komunitas KKT, penjualan pribadi KKT, release white paper KKT. Di tahap ketiga ada penjualan pribadi dana yang akan digunakan untuk pemesan pra peluncuran. Ada peluncuran yang adil, peluncuran publik, token KKT, implementasi staking saat peluncuran, kemudian pemesanan influencer, media sosial, daftar di CoinGecko, daftar di CoinMarketCap, lanjutkan pengembangan game Play to Earn. Kemudian di tahap keempat ini, tahap yang terakhir, ada terapkan kampanye pemesanan pasca peluncuran, peluncuran game Slayer R, Web Killcoin, dapatkan KKT, peluncuran NFT, Rogue Rats,
and long wolf pengumuman lintas rantai, kemudian taruhan NFT. Dan untuk tokenomics, pajak pembelian 0% ya teman-teman ya. KKT adalah Binance Smart Chain token yang mendistribusikan penghasilan pasif MTX kepada pemegang dan berfungsi sebagai mata uang dalam game untuk seri game kill count. KKT akan menawarkan pajak pembelian 0% dan penjualan 15%. KKT telah merancang mekanisme inovatif kill shot ya. Fungsi kill shot akan terakumulasi di BNB dari setiap transaksi jual. Jadi untuk pembelian teman-teman ya, gratis 0% dan untuk penjualan dikenakan pajak atau tax sebesar 15%. Untuk pemasaran ini 4% ya, likuiditas 6%. Hadiah MTX atau koin MTX ini 2%. Kemudian burning back 3%. Oh iya, saya paham, berarti MTX ini adalah sebuah koin ya. Nah, refleksi MTX ini ya, kalian akan mendapatkan jika kalian mempunyai atau menghold koin KKT ini guys. Jadi ekosistemnya seperti itu ya. Distribusi token 21 juta total supply yang beredar, seperti totalnya koin ya. Kemudian 20% pre-sale, 10% penjualan pribadi, 6,25% staking farming, 15% liquidity pool, 10% hadiah game, kemudian 38,75% token vesting, token BEP 20, simbol KKT, pilkon token desimalnya adalah 18. Oke guys, langsung aja kita ke Twitternya ya. So guys, ini adalah official Twitter dari Killcount ya. Official token of the Killcount gaming ecosystem. Lalu bergabung ini April 2022 berkemarin, kemudian mempunyai pengikut 4565 follower mengikuti di 30 dan berlokasi di Australia guys. Dan ini selalu aktif 13 jam lalu di tweet oleh Travelat Crypto. Nah kan ini guys, oke guys, jadi langsung aja kita ke Telegram dari Killcount token ini. Telegram, oke, Telegram hanya sekali. Ini adalah Telegram dari Killcount ya. Kita sudah memasuki Killcount portal. Kalian bisa bergabung di sini. Kemudian untuk kalian bisa verifikasi di situ. Kemudian join, chat. Kemudian gabung di amannya untuk informasi lebih lengkap lagi guys. Oke, jadi kurang lebih seperti itu review saya mengenai Killcount token ini. Saya akan mengakhiri video kita kali ini. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya tentunya dengan informasi token lagi guys. Oke, saya pamit undur diri. See you next time. Goodbye and enjoy.